Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, terima kasih yang dah masuk, dah hadir tepat pada waktunya. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi untuk modul Tackle Part 1, okey, untuk bab 3 tajuk elektrik. Okey, tapi sebelum kita nak bincang soalan tu, kita kita refresh dulu notes sikit-sikit. Okey, tapi bab 3 ni sebenarnya banyak rumus lah kan. Banyak rumus yang kamu kena ingat. Okey, sebab dia ada pengiraan. Kemudian kalau konsep tu lebih kepada faktor kerintangan. Okey, faktor rintangan. Lepas tu hukum Ohm. Okey, pasal hukum Ohm. Kemudian konsep litar selari dengan litar sesiri, kemudian kuasa dan juga penjimatan tenaga. Okey, so yang pertama kita tengok dulu. Okey, bab 3. Okey, besar lagi. Okey, yang pertama kita tengok tentang hukum Ohm. Okey, hukum Ohm ni maksudnya apa? Dia nak bagi tahu. Okey, kalau kita ada graf V lawan I, kita akan dapat graf berkadar terus. Okey, yang mana kecerunan dia akan mewakili apa? Rintangan, okey, rintangan bahan tu dia kena tetap, okey, dia tak berubah. Okey, so kalau sini dia patuh hukum Ohm. Okey, kalau kalau dia punya graf ni tak berkadar terus, maksudnya dia tak patuh hukum Ohm. Okey, so kita ada konduktor yang patuh hukum Ohm dengan yang tak kan? Okey, so kalau macam mana kalau tak patuh hukum Ohm? Okey. Okey. Bukan konduktor Ohm. Sorry ini. Okay, kalau kamu ada V lawan I, kamu akan dapat graf macam mana? Dia bentuk macam ni ke? Okay, maksudnya dia tak lurus. Okay, ini bukan konduktor Ohm. Okay, lepas tu yang kedua, yang kamu kena tahu, okay, tajuk elektrik ni. Okay, cikgu tak nak masuk rumus lah kan? Okay, yang kedua untuk konsep dulu. Faktor-faktor, okey, faktor yang mempengaruhi rintangan. Okey, yang ni boleh jadi eksperimen kan? Okey, faktor yang mempengaruhi rintangan awal. Yang pertama, apa? Panjang dawai. Okey, L. Okey, kalau L bertambah, rintangan pun bertambah. Okey, so kamu kena tahu lah semua faktor-faktor ni sebab bila dibuat soalan dia boleh kaitkanlah dengan konsep. Okey, yang kedua apa dia? Faktor kedua. Luas keratan rentas. Okey, Ali baru masuk. Okey, luas keratan rentas. Kalau A bertambah, rintangan berkurang. Okey, berkadar songsang. Okey, yang ketiga kita ada apa? Panjang, luas, apa? Dia ada empat semuanya.
Apa satu lagi? Jenis bahan dan okey. Haba eh, haba. Okey. Okey, yang ketiga kita ada jenis bahan. Okey, jenis bahan berbeza. R pun akan berbeza. Okey, ataupun dari segi kerintangan. Jenis bahan ni maksudnya kerintangan dia. Kerintangan. Okey, yang keempat kita ada. Okey, haba eh. Okey. Okey, bukan haba, suhu. Ha, suhu dia. Okey, suhu. Okey, suhu dawai itu. Okey. Kalau temperature meningkat, rintangan pun meningkat. Okey, itu faktor rintangan dawai Diameter lah. tu. Ya? Diameter. Diameter ni luas kerataan kertas lah. Oh, sama. Ya, sama. Ketebalan. Selalunya luas kerataan kertas ni ataupun kita slash ketebalan. Ataupun diameter. Okay. Sebab diameter dia punya tu kan dua kali jari. Tapi kalau luas kerataan kertas tu maksudnya bulatan tu. Okay. Pi R kuasa 2. Okay. Okay, lepas tu. Kamu kena tahu lagi satu. Yang ketiga kalau graf ni kan, kamu kena faham eh. Okay, kalau graf macam ni, V lawan I, macam mana kita nak tahu siapa rintangan tinggi? Okay, katalah ni hitam macam ni. Okay, lepas tu biru. Kemudian hijau. Okay, katalah yang ni A. B, C. Okey, macam mana kamu nak tahu siapa rintangan tinggi, siapa rintangan rendah? Ini V lawan I. Dengan Okey. rumus. Tak, bukan tengok rumus. Kita tengok Oh, kecerunan. Kecerunan dia. Kita tengok kecerunan dia. Okey, A maksudnya kecerunan cerun. B, kurang cerun. C, paling landai. Okey, tengok ni. Kan V per I, kita akan dapat resistance kan? So, kecerunan adalah mewakili resistance. Okey, so kalau ikut susunan, dari rendah ke tinggi, R3 paling rendah kan? Lepas tu R2, R1. Jadi maksudnya C paling kurang rintangan. Lepas tu baru B. Lepas tu baru A. Okay, sebab soalan macam ni famous juga. Okay, sebab ada satu soalan kan. Tapi yang tu dia bagi terbalik. Okay, tu nanti kita tengok. Okay, lepas tu apa lagi ya? Okay, lepas tu yang seterusnya kamu kena tahu litar tersiri. Okay. Litar selari. Okay, litar sesiri, litar selari ni. Okay. Okay, cikgu malas nak. Cikgu tak mahu lukis dia punya tu. Okay, cuma ingat je. Kalau litar sesiri, I dia sama. Okay, I mesti sama kat semua titik. V tak sama. Okay, lepas tu kalau R dia adalah R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Okay, kena tambah terus. Kalau litar selari pula, I dia tak sama eh. Berbeza-beza. Tapi V dia sama kat semua titik. Dan
R total, nak dapat R total, kita kena guna rumus apa? 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Okey, ini rumus dia. Okey, dan kalau lintas sesiri ni, rintangan total dia mesti tinggi, maksudnya besar. Bila kita totalkan jadi besar. Tapi kalau lintas selari, R total ni dia akan semakin kecil. Lagi banyak kamu letak rintangan, lagi kecil rintangan total dia. Okey? Sebab kadang-kadang soalan saya tanya kenapa lintas selari ni macam dia punya mentol tu menyala lebih terang. Okey. Kenapa? Sebab lagi banyak mentol kita letak, dia punya R total dia akan menjadi semakin kecil. Okey. So untuk rumus cikgu tak nak sentuh sebab rumus memang banyak sangat. Okey. Ni untuk konsep je. Okey, boleh tak? Lebih besar. Okay. Okay, tolong Google tolong screenshot. Tapi tak masuk yang atas tu. Sekejap. Nak bagi masuk semua. Tapi dia makin kecil. Okay. Nampak tak? Saya ego. Dah. Dah ego. Dah, okay. Okay, so daripada sini, okay, kita tengok soalan. Okay, hari ni kita go through soalan je terus. Kalau untuk rumus tu kita tengok kat soalan je. Okay, cikgu tak nak ulang. Okay, so cikgu tutup ni. Okay. Okay, yang ni konstruk mengingat je. So, kamu kena ingat. Okay, rajah manakah menunjukkan corak medan elektrik yang betul? Okay, ni siapa salah? Rasa ramai yang betul tapi ada yang salah tak? Ali betul tak Ali? Betul. Okay. Untuk medan elektrik, okay, untuk medan elektrik ni kalau positif dia akan keluar, negatif dia akan masuk. So ingat yang tu je. So kamu tengok ni positif dia keluar, betul kan? Tapi tengok ni negatif keluar juga. Salah. Okay. Kalau tengok C pula. Negatif keluar. Memang salah lah. Positif masuk. Memang salah. Okay. Ni negatif keluar. Negatif masuk. Ni betul tapi ni salah. Okay. Ni positif keluar. Positif keluar. So betul lah. B. Okay. Yang lain yang salah tu. Ya, tengok ni. Okay. Ingat ni je. Positif keluar. Negatif masuk. Okay. Boleh tak Adriana? Kamu hafal. Positif keluar, negatif masuk. So tak kisah dia bagi gambar macam mana pun, tengok dia keluar ke masuk tu je. Okay, boleh? Boleh go. Okay, yang kedua. Okay, pengiraan mengaplikasi. Okay, cas elektrik mengalir dalam 1 liter elektrik dalam 3 minit ialah 9.0 coulomb. Okay, berapakah arus dalam liter itu? Okay, so ingat untuk pengiraan elektrik, okay ingat, tak kisahlah soalan apa pun, power ke, energy ke,
Okay, firstly time mesti tukar dalam apa? Dalam saat eh? Second. Second, dalam saat. Kalau dalam tajuk haba ke P kali T, semua dalam saat. Okay, dia takkan dalam jam. Kalau dalam jam ni macam pengiraan yang untuk kira berapa kena bayar bil tu je. Okay, untuk elektrik memang T dia mesti dalam saat. Okay, unit saat ataupun second. Okay, so ni 3 minit ni kena tukarlah. Okay, so kita buat charge apa? Charge Q kan? Okay, Q sama dengan 9. Okay, T sama dengan 3 minit kali 60 saat bersamaan dengan 180 saat kan? Okay, rumus apa yang terlibat? Kita nak cari I. I kita tak tahu. Okay, apa rumus yang melibatkan? Ada Q, ada I, ada T. Yang ni memang famous lah rumus ni. Iaitu Q sama dengan I kali T. Kan? Okay, nak cari I sama dengan Q per T. 9 per 180. So dapat 0.05 ampere. Okay, siapa salah soalan ni? Hadi, betul tak? Betul. Okay, bagus. Okay. Cikgu rasa rumus ni ada tau dalam senarai rumus. Sebab dia antara rumus yang basic. Okay. Okay, kemudian yang ketiga. Okay, ni masih. Ya. Yeah. Q, unit dia C kan? Haa. C tu apa nama C ya? Charge. Maksudnya bilangan charge. Jumlah charge. Coulomb tu adalah jumlah charge. Oh, coulomb. Okay, okay. C ni coulomb, unit coulomb. Okay. Tu unit dia. Kalau dia nak Q, kamu kena bagi unit dia C lah. Okay. Okay, so rumus yang melibatkan Q sama dengan IT ni ada lagi eh. Kadang-kadang dia nak cari bilangan. Bilangan, bukan bilangan charge, bilangan elektron. Itu kena tahu juga. Okay. Okay, nombor 3 pula. Okay, ni tajuk awal juga kan pasal yang awal tu tentang medan elektrik. Okay, ni nyalaan lilin tu. Okay, apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian ini? Okay, yang ni semua betul kot. Okay, dia tak bagi tahu mana positif, mana negatif kan? Okay, cuma dia tunjuk kat sini. Ni, nampak tak nyalaan dia ni? Kat sebelah ni banyak. Lepas tu, dekat sebelah ni sikit je. Okay, so kita tahu dah ini adalah positif, ini adalah negatif. So confirm dekat sini akan dapat ini plat ini adalah negatif, ini positif. Sebab dia mesti berlawanan berlawanan charge kan, baru dia tertarik kan. Okay. Ion positif akan tertarik ke plat logam bercas positif. Positif ke positif? Salah. Okay. Ion negatif akan tertarik ke plat logam bercas positif. Negatif tertarik ke positif. Ini betul. Okay. Yang ketiga. Ion positif mempunyai jisim dan saiz lebih besar, menyebabkan sebaran yang tertarik ke plat logam cas negatif adalah lebih besar. Okey, betul eh? Okey. So, kita kena ingat eh, kalau ion positif, maksudnya itu proton kan? Okey. Proton ni dia punya mass adalah tinggi. Okey, mass dia tinggi. Kalau ion negatif,
Itu bermaksud dia elektron. Elektron ni mass dia rendah pada proton. Okay. Okay, kamu boleh check tau kamu punya jisim proton dengan elektron tu, tengok kat belakang. Belakang ni. Belakang kereta ni, cari pemalar mass E, mass P. Mass proton, mass elektron. Okay. So kamu akan dapat nilai dia memang mass proton lebih besar daripada mass elektron. Okay. So bila dia jisim dia besar, maksudnya dia tarik api tu lagi banyak lah. Sebab tu dia lagi banyak tertarik ke plat negatif sebab dia ion positif. Dan kalau empat, dia kata ion negatif mempunyai jisim dan saiz lebih besar. Ini salah. Okay, negatif memang lebih kecil. Okay, so yang betul adalah 2 dan 3. So jawapan dia B. Okay, siapa salah soalan ni? Dia tak tahu pasal proton tu lebih lebih besar jisim. Ingat tak? Kan cikgu dah cerita kan? Siapa salah soalan ni? Tak ada, semua betul. Semua betul ke? Betul, betul. 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 Okay, bagus. Cikgu. Ya. Cikgu boleh tunjuk balik dan kira soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okay, itu betul tapi hentam. Ini nombor 2 ni. Nampak tak ni? Okay, cikgu dah. Okay, ni simple je. Q sama dengan IT terus cari I. Belum lagi 2-3 step. Dekat bawah tu ada yang 2-3 step eh. Kalau kira pengiraan ni mudah lah, yang ni masih mudah. Cuma kalau kamu tak tahu rumus tu memang tak boleh buat lah. Okay. Nombor 4 ni. Okay, 5 perintang berbeza disambung secara bersiri. Pernyataan manakah yang betul? Okay, so dia tak kata perintang yang sama kan? Bila tak, dia tak kata perintang yang sama, maksudnya mungkin nilai perintang tu tak samalah. Tapi tengok ni, dia secara bersiri. Okay, so cuba kita lukis kan. Kita katalah ni satu. Okay, first perintang. Okay, kedua. Ketiga. Keempat. Kelima. Kemudian sambung ke bateri. Okey. Okey, katalah kat yang ni, yang ni 1 ohm. Ini 2 ohm. Ini 3 ohm. 4 ohm, 5 ohm. Okey. So yang pertama kita tengok. Beza keupayaan merentasi setiap perintang adalah sama. Betul ke salah? Salah kan? Ingat tak tadi nota cikgu bagi tu? Okay, liter sesiri, V dia tak sama. Okay, kalau kamu hafal benda tu kan, pun banyak soalan boleh jawab. Okay, kamu tengok balik nota cikgu bagi tadi tu. Okay, yang Google screenshot tu. Okay, tengok liter sesiri eh. Liter bersiri. Beza keupayaan sama ke? Tak kan? So memang dah tahu salah dah. Okay. Yang kedua, kuasa dilesapkan oleh setiap perintang adalah sama. Okay, salah juga. Okay, sebab kehilangan kuasa apa? P sama dengan I kuasa 2 R kan? Sekarang ni R ni sama ke? Adakah R dia sama? Tak sama. Jadi setiap satu ni akan menghilangkan kuasa yang berbeza sebab R dia adalah R berbeza. Okay. Yang ketiga. Rintangan berkesan lebih kecil daripada rintangan individu. Maksudnya dia kata R total bila kamu tambah semua ni lebih kecil daripada salah satu rintangan. Betul ke salah? Tu kan? Betul tak? Salah.
Salah kan? Salah ego. Salah sebab kalau litase siri nak dapat rintangan total sama dengan apa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi berapa? 15. 15. So tak mungkin dia akan lebih kecil daripada mana-mana ini kan? Okay, so salah. Okay, yang keempat. Arus yang mengalir dalam setiap perintah adalah sama. Dia kata I adalah sama. Ni, ammeter. Betul tak? Betul tak, Syami? Betul. Betul. Okay, sebab bila litar sesiri, okay, tengok bateri ni dia lalu kat sini. Dia ada jalan lain ke? Dia boleh berpecah ke apa? Tak kan? So arus ni akan masuk tempat yang sama. So akan dapat I yang sama. Okay, sebab tu I dia tak berubah. So yang ni lah yang betul. Okay, kalau tak pun kamu hafal je lah yang ringkasan cikgu bagi tadi. Okay, faham tak? Ika betul tak soalan ni? Ika, Mas Dura betul? Tadi Kugan salah, kamu salah yang ni kan? Okay, Ika pun salah. Kugan kamu buat apa tadi jawapan awal? Potential difference across the each resistor is the same. Salah kan? Okay. Kalau benda tu is correct for parallel series. Parallel betul. Kalau parallel, D pula salah. Okay, dia tak mungkin arus sama sebab berpecah. Okay. Katalah cikgu buat satu lagi laluan kat sini eh. Ni ada lagi rintangan. Okay, so kalau untuk dia parallel, arus ni dia akan pecah dua. Sini I satu, sini I dua. Sebab tu dia tak sama dah arus. Tapi voltan dia akan dapat sama sebab jarak dia sama. Meritasi ni sama. Okay. Tu beza litar siri dengan selari. Adriana okay tak? Faham tak cikgu explain ni? Okay, Reza tak masuk ni. Okay, Adriana, okay, boleh. Okay. Okay, so okay kan. So sebenarnya ni konsep eh, pemahaman konsep. Kalau kamu faham konsep siri dengan selari, memang tak ada masalah lah nak jawab. Okay. Soalan 5. Okay, ini adalah soalan mengenai rintangan. Okay. Okay, kamu mestilah ingat rumus ni je kan? V sama dengan IR kan? Okay, tapi ada banyak lagi rumus yang melibatkan rintangan eh. Okay, so kalau kita nak tahu rumus apa nak pakai ni? Okay, kita tengoklah soalan apa yang dia bagi. Okay, kerintangan. Kerintangan ni simbol dia apa? Yang macam ni tu kan? Okay, ini kerintangan. Okay. Lepas tu panjang 60 cm, dia punya L, length. Dan diameter ialah 0.9. Okay, diameter apa simbol eh? Okay, D sama dengan 0.9. Okay, sekarang kamu cari rumus ni yang ada benda ni, ada length, ada diameter. Ada tak diameter? Lepas tu kita nak cari R. Okay, tak ada. Kalau kamu cari dalam buku apa-apa semua memang tak ada eh. Sebab dia tak menggunakan diameter. Rumus yang kita terlibat sekarang ni ialah okay, R sama dengan kerintangan kali length per A. Okay, sekarang cikgu nak tanya dari diameter macam mana nak dapat A? Macam mana? D sama dengan 0.9
mm maksudnya darab 10 kuasa negatif 3 meter kan? Okey. Kalau nak cari A, A apa? A bersamaan dengan pi R kuasa 2 kan? Rumus A. Betul tak? Dia kali kerja ni. Okay, so nak cari daripada diameter, yang ni kamu kena bahagi dua kan? Dapatkan Jejari. Jejari. Okay, dapatkan jejari dia. So, pi kali dengan ni bahagi dua dapat berapa? 4 0.45 0.45 darab 10 negatif 3 kuasa 2. Okay, so bila tekan kalkulator dapat 6.36 darab 10 kuasa negatif 7. Okay, ni baru dapat A. Kemudian kita masukkan dalam rumus ni. Kerintangan kali L per A. Ha, ni dua kali kerja. Okay, so kerintangan tadi 1.7 darab 10 negatif 8 kali dengan length dia. Okay, cm mesti tukar dalam meter. Okay, panjang tu dalam unit cm mesti dalam meter. So 0.6 per dengan A kita 6.36 darab 10 negatif 7. Okay, tekan kalkulator dapat 0.016 ohm. Okay, unit dia ohm. Kalau kerintangan unit dia ohm meter. Okay, siapa betul soalan ni? Okay, siapa betul soalan ni? Okay, Kugan betul lagi. Okay, kamu buat macam ni ya, Kugan dapat ikut cara cikgu ni ya. Okay, kira hebat lah kan, kamu boleh buat dua kerja ni. Syami, betul kamu buat macam ni kak? Saya salah. Salah, Masra dapat tak? Masra betul banyak tadi? Jadi saya buat benda ni pun tanya kakak saya cikgu. Tapi sebenarnya kamu yang batch pertama ada pasal kerintangan ni. Sebelum ni silibus lama tak ada pasal kerintangan. Kamu ada tambahan sikit pasal kerintangan. Ika betul tak Ika? Ika, Alia, Hadi. Okay, salah. Okay, so kalau dapat jawab ni memang ni lah. Okay, tapi dalam exam tak boleh tanya kan. Okay. Okay, so faham cikgu tunjuk ni? Ali okay tak Ali? Boleh jawab tak? Saya tak boleh Okay, ni kalau ikutkan ni kategori susah jugalah soalan ni. Okay, dan rumus ni tak sure ada ke tak dekat senarai rumus. Okay, tak apa, nanti dah habis kita bincang semua, kita listkan semua rumus yang ada untuk elektrik. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6. Okey, rajah menunjukkan graf arus melawan beza keupayaan untuk empat konduktor berlainan. Okey, ini siapa betul? Okey. Macam mana kamu boleh dapat betul? Memang kamu tahu ke? Saya tengok rumus. Okey, tengok lepas rumus tu dia. Saya letak apa nilai kat ujung dah. Saya agak-agak lah. Okey. Sebenarnya dia berkadar songsang kan ni. Okey, ingat tak tadi cikgu kata kalau konduktor ohm. Okey, kalau konduktor ohm macam ni kan. Kalau V lawan I, kita dapat rintangan kan.
Okay, tapi sekarang ni nampak tak graf ni dia terbalik. Dia I lawan V pula. Okay, so cuba kita lukiskan kalau I lawan V. Apa yang kita akan dapat? Kalau V per I, kita dapat R. Kalau I per V, kita dapat apa? One over R. One over R, betul. Bagus. Okay. So, maksudnya, kamu dapat 1 per R bersamaan dengan kecerunan. Okay, 1 over R adalah bersamaan dengan kecerunan. Okay, cikgu nak tanya. Okay, Ali, apakah hubungan R dengan kecerunan sekarang? Dia songsang. Songsang. Bila songsang, maksudnya bila kecerunan tinggi, R berkurang. Okay, untuk graf ni je. Untuk graf ni. Untuk I lawan V. So dia terbalik. Kalau tadi sepatutnya kalau macam ni. Okay. V per I kita dapat terus R. Okay, jadi maksudnya kecerunan terus mewakili R kan? Berkadar terus. Tapi bila graf ni terbalik, kecerunan tinggi, R rendah. So kita tengok J. J ni paling tinggi. Paling tinggi kecerunan kan? Kan? Maksudnya dia adalah R paling rendah. Paling rendah. Ya. Kemudian M. Kalau M ni pula, kecerunan dia adalah paling rendah. Tak, ni kerintangan R paling tinggi. Okey, silap. Bukan R. Kecerunan M paling rendah bermaksud R paling tinggi. Paling tinggi. Okey? Jadi jawapan dia M lah. Sebab dia terbalik. Kalau dia bagi macam ni, dia terlalu terlalu straight to the point. Kamu dah tahu kan pasal graf tu. Sekarang ni dia bagi terbalik. Okey? Siapa betul ni? Okey, ramai yang betul kan? Yang salah? Siapa salah? Ika pun betul. Yang salah kat tangan Adriana, betul ke salah? Okay, Hadi salah. Okay, Hadi, faham tak cikgu explain ni? Dia terbalik dengan keadaan tadi tu. Kalau yang tadi tu, siapa paling cerun, paling tinggi lah rintangan. Tapi sebab sekarang dia terbalik kan? I lawan V. Okay, satu lagi cikgu nak tanya kamu. Kalau dia tak bagilah graf ni kan? Dia buat soalan macam ni je. Graf I melawan V untuk empat konduktor. Tapi kamu tak nampak pula kan? Tapi katalah kalau kat sini dia tak tunjuk ni. Yang ni apa, yang ni apa. Kamu boleh dapat kat sini kan? Kalau dia kata arus melawan V, maksudnya siapa paksi Y, siapa paksi X? Arus Y. Siapa yang disebut dulu itu adalah paksi Y. Ini paksi X. Okay? So dia terbalik eh. Dia tak sama dengan hukum Ohm yang sepatutnya. Okay? Faham eh cikgu punya explanation yang ni? Ada soalan? Yang ni memang dia nak uji konsep kamu. Okay, kalau tak ada, okay kita terus soalan tujuh. Okay, soalan tujuh kamu dapat ah kira. Siapa betul ni? Syahmi lagi? Tugan. Ika betul? Mestura betul? Okay, so baguslah kalau yang boleh jawab kan? Okay. Soalan ni pun agak mencabar juga. Okay. Okay, salah. Okay, Ika salah. Okey, Raja 3 menunjukkan 4 perintang yang disambungkan dengan bateri 6 volt. Okey, 6 volt. Okey, tapi dia kata dia nak bacaan emitter ni je. Dia nak ni, A ni berapa? Dia tak tanya A kat sini. Selalunya orang tanya A total kan? Tapi dia tak nak A total. Dia nak A kat sini.
Okay, so macam mana nak buat? Okay, dia litar. Kita tak boleh ambil V dia terus 6 tau sebab sebab kat sini dia dah berlaku pecahan V. V dia dah terpecah. Okay, so kita tak boleh guna cara tu. Okay, so cara yang kita nak guna ialah okay, step yang pertama. Okay, step pertama kita cari R total dulu. Okay, cari dulu lintangan total. Okay, so kat sini okay, kita ada siri, selari, siri. Yang mana kita nak selesaikan dulu? Yang parallel. Nah, kita selesaikan yang ni dulu. Okey, ni yang cikgu bulat warna biru ni. Macam mana nak selesaikan? 1/2 tambah 1/2. 1/R sama dengan 1/2 tambah 1/2. Okey, dapat apa? 2/2 sama 2/2. Dengan 1/R. So, R sama dengan 1. So, kat sini kita dapatlah 1. Okey, nak cari R total yang sepenuhnya? Lepas tu tambah R, semua R. Tambah 2. Okay, so R total sepenuhnya 2 tambah 1 tambah 2. 2 tambah 1 tambah 2. So dapat 5. 5 ohm. Okay. Okay, nampak tak? Okay, cikgu sambung belah sini. Okay, so dah dapat dah R total 5 ohm. Kita cari A total dulu. Kita cari yang ni dulu. Okay. So, V total sama dengan I total kali R total. So, nak dapat I total sama dengan V per R. Okay, iaitu 6/5 tadi. So, dapat berapa? 1.2? 1.2. Ampere. Okay, so sekarang kamu tengok sini eh. Cikgu buat warna hijau. Okay, so arus ni bila dia masuk kat sini 1.2 ampere. Okay, masuk je kat sini apa berlaku 1.2 ampere tadi? Dia akan pecah. Pecah okay? Kepada dua. Dia akan jadi I1, ini I2. Okay, 1.2 tadi disebabkan nilai R dia adalah sama. Okay, sebab R dia sama, so dia akan bahagi dua je lah. Okay, 1.2 ampere tadi bahagi kepada dua, pecah dua. So, dapatlah 0.6 ampere. Okay, kalau nilai dia tak sama, okay, kalau nilai ampere dia kat sini tak sama, nilai rintangan tak sama, barulah I dia tak sama, dia tak akan pecah sama banyak. Okay, tapi ini sebabkan rintangan dia sama, dia akan terpecah sama banyak. Okay, so dapat 0.6 ampere. Okay, faham tak? Faham juga, faham. Hadi, okay. Ika, okay tak? Okay, eh? Ha. So yang ni dia gabungan antara siri dengan selari. Kalau kamu faham selari dengan siri tu, ha, mesti boleh buat. Okay, seterusnya. Okay, nombor 8. Graf manakah menunjukkan hubungan yang betul antara rintangan dengan luas keratan rentas? Okay, dia nak hubungan antara R dengan A. Okay, ingat lagi tak tadi cikgu bagi tahu apa hubungan dia? Okay. Apa hubungan dia? Berkadar songsang. Wah, berkadar songsang. Jadi kat mana? Mana graf yang menunjukkan berkadar songsang? B. Okay, B eh. Okay, ini adalah graf berkadar songsang. Okay, kalau macam ni. Okay, ni berkadar terus. Ini malar. Okay, ini meningkat. So, songsang B. Okay, ni tak ada masalah kot. Semua okay.
Okey, nombor 9 pula. Okey, ni pun kena ingat je ni sebenarnya. Okey, kalau dia nak menentukan daya gerak elektrik, maksudnya kita mesti cari dekat sel kering. Okey, dekat sel kering mesti ada voltmeter. Ha. Okey. Kalau soalan tu dia ada kaitan dengan DGE, mesti kena letak voltmeter dekat sel kering. So ini salah. Ini salah eh. V mana boleh susun macam ni. Ni pun salah. Okey, ni pun salah. V tak boleh selari. V mesti V tak boleh sesiri. Dia mesti selari. Ha, ni je yang betul. Okey, ataupun kamu hafal je. Untuk DGE, mesti kena letak voltmeter dekat bateri. Okey, kan? Betul tak? Betul, betul. Okey, yang seterusnya. Okey, Raja menunjukkan satu elemen pemanas dengan rintangan 20 ohm dalam sebuah ceret elektrik 240 volt. Berapakah kuasa yang dijanakan oleh ceret itu boleh disambungkan kepada satu bekalan kuasa 240 volt? Okey, so kita keluarkanlah apa nilai apa yang dibagi. Okey, dia ada bagi V. Dia ada bagi R. Okey, dia bagi yang ni je kan? Ada rintangan dengan V je. Okey, lepas tu dia nak cari kuasa P. Okey, so cari rumus yang ada ni. Okey, selalunya yang kita ingat kalau P mestilah V kali I kan? Boleh tak guna rumus ni? Kalau V square bagi R tu? Ah, yelah, tahulah. Tapi cikgu nak tanya dulu kalau kamu guna rumus ni boleh tak? Tak. Tak boleh sebab maklumat tak cukup. Okey, lepas tu apa lagi rumus P? Ada lagi satu, I kuasa 2R. Boleh tak pakai? Pun? Tak. Tak boleh juga. Okey, apa lagi satu rumus P? P sama dengan V kuasa 2 per R. Ha, so kena mana rumus ni. Okey, so maksudnya kamu kena ingatlah cikgu. Rumus P, power ada banyak. Ya. Yeah. Cikgu, actually P VI tu boleh pakai je kan? Sebab substitute I sama dengan VOR. Kan I sama dengan VOR. So substitute VOR, so dia dapat V square OR. Ya, betul lah sebenarnya. Ni rumus pertama, ni rumus kedua, rumus ketiga ni semuanya terbit daripada satu. Okey, dengan cara kita menggantikan V sama dengan IR. Okey, so kalau kamu boleh fikir macam tu tak apalah, baguslah. Tapi kalau yang tak boleh, tak boleh nak terbitkan rumus, kamu hafal je lah ni. Maksudnya P ni ada tiga rumus. Okey, ni tujuan cikgu listkan satu-satu ni. Sebenarnya rumus dua dengan rumus tiga ni adalah hasil terbitan yang ni juga. Daripada sini, ni asas dia. Ini adalah rumus asas untuk power. Okay, tapi cikgu tak naklah ajar kat sini macam mana nak terbit. Okay, so just ingat ya, P ni ada tiga rumus boleh guna. So kita guna rumus ketiga lah. Sebab maklumat yang ada yang ni je. Okay, so P sama dengan V adalah 240 kuasa 2 bahagi R 20. So kita akan dapat 2880 watt. Okay. Faham tak? Faham juga. Okay. Yang lain betul lah soalan ni. Sebab kamu boleh tengok list rumus kan? Ya. Apa Syami? Betul-betul. Okay, betul. Okay. So sebab kamu boleh tengok buku kan kamu buat. Cuba kalau tak boleh tengok buku lah. Okay. So sebenarnya inilah rumus-rumus dia. Cikgu rasa kalau yang dalam senarai rumus pun dia bagi yang ni je, yang pertama ni. Okay, yang ni dengan ini. Kamu kena kaitkan. Macam mana nak dapat yang ni? Okay, so dia kena terbitkan eh. Dia kena masukkan substitution kan. Okay, so dah habis dah. Okay, bab 10. Okay, sebelum kita habiskan. Okay. Kita listkan dulu semua senarai.
rumus untuk bab elektrik yang kamu ingat? Okey, setiap orang kena bagi satu rumus eh. Tak kisahlah rumus apa pun, tapi semua berkaitan dengan tajuk elektrik. Okey, cikgu ni dulu. Okey, cikgu nak tengok setakat mana kamu ingat. Okey, siapa nak bagi dulu? Apa-apa je? V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR. Okey, Syami dah bagi dah. Okey, next. Siapa dulu dia banyak rumus kalau lambat. Nanti dah habis dah rumus. Okay, next apa? Q sama dengan IT. Q sama dengan IT. Okay, bagus. Okay, next. Apa? Cepat. Kalau E sama dengan VQ. Okey, betul. Ada. Okay, energy sama dengan voltan per jumlah cas. Betul. Okey. Siapa tak bagi lagi tak boleh keluar. Cepat. P sama juga I kuasa 2R. I kuasa 2R. Siapa ni? Alia kan? Alia ke? Okey. Okey. Okey, Alia. Okey, yang kelima, Adriana dibagi P sama dengan W per T. Okey. Work per time. Okey. Ni tapi yang ni asal untuk ni. Okey. Maksudnya energy per time jugalah. Okey. Bolehlah. Okey. Ika bagi P sama dengan V per I. Siapa lagi belum? Syami. Saya cukup saya. Okey, aku kan apa? Nak bagi apa ni? E sama dengan PT. E sama dengan P kali T. Dia sebenarnya terbalik ya. Ni je. Ni energy. Okey. Ada tak lagi yang belum? E sama dengan I kuasa 2 RT. Okey. Tu rumus untuk tenaga jugaklah. Kejap. Kamu ada 7 orang ke 8 orang eh? Siap ego. 2 3. Tak apa boleh bagi lagi. Masura. Masura dah kan? Masura belum kan? Masura tak bagi lagi. Dia berbuka chat aku. Okay. Masura bagi apa? Okay. E sama dengan V kuasa 2. V kuasa 2 D over R. R. Okay. So kamu boleh bagi juga. I. Okay. I sama dengan I1 tambah I2 tu kan? Ataupun kalau 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay. Satu lagi yang melibatkan N. E sama dengan F over Q. Q sama dengan NE. Bilangan cas bersamaan dengan bilangan elektron kali nilai elektron. Ni bil elektron, ini adalah nilai elektron. So dapat bilangan cas.
Okay. Apa dia Kugan tadi? E O sama dengan F O Q. Yang kira kekuatan medan magnet, medan elektrik tu. F F per Q kan? Okay. Tapi dalam banyak-banyak ni, yang famous yang ni, yang ni, ini, ini. Okay. V sama V per V, V per I ke V I? Ah, ni cikgu, cikgu silap salin. Okay, Ika bagi betul. P sama dengan V kali I. Ha, ini memang famous. Ini famous juga. E sama dengan P kali T. Okay. Okay, ha, tu. Lepas tu yang ni, siri dengan selari ni. Okay. So sebenarnya, susah ke senang tajuk elektrik ni? Susah ke senang? Boleh tahan. Boleh tahan lah. Okay. Nak kata senang sangat pun tak. Susah sangat pun tak. Okay. Tapi kalau kalau kamu banding elektronik dengan elektrik dengan elektromagnet, mestilah elektrik susah lagi kan. Okay. So maksudnya, tajuk ni bukan semua orang boleh pick up lah. Ada bukannya boleh tengok je soalan. Oh dah boleh. Dia ada yang memang sampai bila-bila pun dia blur dengan tajuk ni. Memang tak lepi. Okay, inilah tajuk dia antara yang yang akan jadi macam ni. Okay, dia ada setengah orang dia, setengah orang tu dia macam tengok je soalan, oh dia dah dapat dah idea terus buat. Tapi ada yang setengah tu tengok banyak kali pun dia tak boleh juga, tak ada idea langsung nak buat. Okay, so tengah-tengah lah cikgu rasa tajuk ni. Okay, dia sama sama level lah dengan tajuk daya kan. Okay, so kita dah habis bab tiga. Okay, so terima kasih yang hadir malam ni. Okay, so nanti kita sambung bab bab yang seterusnya. Okay, jumpa lagi.